Memang kini masih banyak angkot yang membuat penumpangnya kurang nyaman. Mulai dari panas hingga beraroma asap. Berbeda dengan yang satu ini, angkot berpengatur udara atau air conditioner milik Deris. Angkot dengan trayek Pondok Gede Terminal Bekasi ini merupakan percontohan yang disiapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat bersama Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Aduh, panas banget ya. Asap pakai rusak lagi. Ini jadi gerah banget ini. Mana sih abang servis AC-nya? Nggak datang-datang. Masa rumah juragan gede gini kalah sama angkot? Ayo, kamu udah tahu belum? Udah ada angkot yang berhasil loh di Bekasi. Jakarta kapan ya ada angkot yang berhasil? Padahal kan enak banget kalau ada angkot berhasil di Jakarta. Inem ke pasar, gak panasan lagi deh. Panas banget sih kamu juragan. Tapi aman gak ya? Kan pintunya tertutup gitu. Inem takut diculik. Kan banyak tuh kejahatan di angkutan umum. Mudah-mudahan aman deh. Dan angkot berasingnya bermanfaat untuk penumpangnya. Isi servis AC. Ya. Udah dulu ya. Servis AC-nya udah dateng.